Kita lihat Dekre, apalagi Ali Akbar dan Rizan sebagai libero. Terima kasih. Terima kasih kepada Anda yang telah sekaligus memenuhi undangan kami dengan ucapan alhamdulillah. Karena jelas Bargun sosok seorang rebutan, seorang pemain rebutan maksudnya, di kota Bandung, Garut, Tasik, Semarang. Apalagi kali ini datang di Lebak Siuh, jelas untuk mempertahankan grup Saribuah. Namun Gaplas tidak segan-segan untuk menyingkirkannya, karena Gaplas betul-betul asli dari Jatinunggal. Akan dihadiri Kang Hermanto ya, sebagai Agung Laksana, dan juga Sepusim Kuring Oge, Guru Sim Kuring alhamdulillah, anus mengajantankan panitia utama di wilayah Sumedang. Dengan ucapan terima kasih kepada sohib-sohib dan rekan-rekan yang ikut bobotoh picking demi untuk memberi kesemangatan, silahkan saja, karena penting sekali kita punya masa demi untuk memberi kesemangatan para pemain kita. Iya, ucapan salam gembira, salam olahraga. Kita lihat pemanasan sudah mungkin terjadi. Hanya bersalam-salaman itu penting sebagai mayoritas umat Islam di mana-mana. Seandainya kita ketemu dengan guru, ketemu dengan kawan, ketemu dengan murid, ketemu dengan seorang ayah dan ibu, ketemu dengan siapapun, salam-salaman itu penting sekali, karena bersilaturahmi adalah satu iya ajaran agama Allah yang akan mendapat pahala di sisinya. Di samping urang sasalaman, oge mangga senyum urang sami-sami, oge urang ramah kalawan sopan santun, eta ajaran Rasul ka urang sadaya. Taku ayeuna kitu hatur nuhun terutama ka para penonton anu sarapan, anu saroleh, margi seueur anu soleh anu nonton di tempat, margi seueur oge istri anu solehah, margi loba cirina istri solehah getol ka masigit, pangartina kumplit, caroge salah tadi nuntit, dicandung teu mempersulit, daharna irit. Mangga urang tinggalikeun panginten, apakah Kang Sadi akan siap kembali membuka sayap pertama, ataukah akan sekaligus menerobos gerbang tol Cipali, ataukah mencarkain ketuban di perut ibu. Kembali pikop dibuka di babak pertama. Sadi kembali. Kita lihat apakah bisa atau tidak. Dikri dengan tepat serangan Anda, tapi sayang karena pelanggaran, angka masuk 1-0 dimiliki oleh Gaplas. Gaplas, Gaplas. Punya Sadi Gaplas kali ini. Kesempatan semangatnya luar biasa. Saribuah kita lihat. Oh, kui ketek mantap betul. Dikatakan mantul mantap betul. Angka pertama 2-0. Gaplas punya Sadi betul-betul setter yang paling hebat. Kembali kerja keras, kerja sama dengan seorang Muhammad Yudi Kendil. Apalagi Arsil kita lihat. Oh, bagaimana Sad? Betul sekali Sadi, terlalu kebanyakan tenaga. Dikatakan banyak vitamin B, akhirnya pecah air ketuban angka 1. Angka 1 cuma milik Caca Handika. Angka 2 cuma milik Mansur S. Angka pertama jadi 2 sama. Kembali akan Mansur S berbicara dengan lagu 2-2. 2-2 lahir di babak yang pertama detik awal. Kesempatan kembali muncul, tiba-tiba umpan diberikan kepada Yudi Kendil. Hebat banget, langsung bawa tuh bilang, Yudi gitu loh, Yudi gitu loh, Yudi gitu loh. 3-2. Hanya Ken-Ken si ganteng kembali siap untuk mencoba gerak cepat dimainkan Anda. Palingkan jam set yang sangat tak bisa ditahan. Apakah bisa diselamatkan atau tidak? Jelas Bargun berani menerimanya, apalagi Ardi. Satu umpan diberikan kepada Toser dan kita lihat bagaimana, apakah bisa atau tidak. Oh, bagaimana Bung, keluar lagi kita lihat. Angka berubah 3 sama. Babak awal betul-betul mereka ingin sama-sama menyamakan. Apalagi Bargun yang tidak kalah dasar hebatnya dia Bargun. Masih Bargun. Hebatnya Bargun digagalkan kembali nomor 5. Langsung suguhkan umpan manisnya kepada siapa tujuh di belakang. Ada seorang pemain cantik dan ganteng kita lihat. Dicoba akan diterima dengan baik. Tapi Yudi Kendil tidak segan-segan. Akan masuk itu loh. 4-3. Blit tolong dimatikan. Kontrol HP Anda ya. Kontrol celana Anda. Kontrol HP Anda. Bisi nyala di lebet celana. Jeng bisi nyala eta lampu blit. Kita lihat bagaimana. Oh, cukup tepat lagi-lagi bola pertama. Tapi sayang tidak. Sempurna. 4 jam. 4 angka dimiliki langsung. Kita saksikan saudara di lapang panas kancah pertandingan. Mungkin cukup gemilang dua-duanya. Maksud kami dua partai kita lihat akan gemilang banget. Melainkan Sanjay yang bicara. Ada Ken-Ken. Bagaimana Sande? Yode, Yode, Yode.
hebat banget Yudi, langsung Bobotoh bilang Yudi gitu loh, Yudi gitu loh, Yudi gitu loh. 5-4. Hanya Yudi Kendil selalu siap tampil lebih baik karena dikatakan sangat indah Yudi Kendil. Orang Sunda bilang centilnya luar biasa, gersiknya luar biasa. Kita lihat semangatnya Dikri maksud kami, tapi sayang ada pelanggaran di sana. Maka angka pertama 6-8-4. Yudi Kendil kembali mencoba dengan gerak cepat dilakukan karena tidak usah lelet geduk-geduk bola sampai itu lebih aja. Karena betul sekali Yudi Kendil adalah sosok seorang pemain yang paling viral. Semangatnya Yudi Kendil langsung suguhkan ke arah kawan, arah alah lawan dengan semangat jam set Anda. Tapi sayang sepandai-pandainya Tupet melompat ya, satu saat sok ayat Tiko Sewang na. Sok sanos Yudi Kendil galaknya luar biasa, hebatnya luar biasa. Aya wae kelepatan anak. Urang tinggalkeun panginten. Di Jawa batos sadi. Oh, batur sekali sehingga nang nong nang nong nang nong nang. Masuk sekali. Bukan hanya anak yang ditimbang, tapi bola ditimbang seorang Sadi. 7-5. Betul sekali nomor 11 siap tampil lebih baik. Siapa dia? Gaplas. Akan semangat luar biasa. Dicoba diterimanya tapi sayang tidak masuk gitu loh. 6-7. Tipis bedanya satu angka saja. Apakah bisa disamakan atau tidak? Karena pepatah berbicara kuda lumpat bisa diborok, manuk hiber bisa tewak, drone lautan bisa dileman. Urang tinggalkan tengah Yudi. Kerasnya Yudi ditahan banget. Oh, bagaimana selalu siap tampil lebih baik Yudi kali ini. Angka pertama 8-6. Hanya nomor 7 kembali siap berbicara dengan cantik. Melainkan serangan yang hebat tangan kanan akan lulus di tangan lawan. Bisakah bola dialirkan ke arah Toser? Masih berjalan, bola mengalir. Tapi sayang dikakatkan. Gagal maning. 96 kita lihat. Kesempatan Mas kembali bola bulat dimiliki dengan cantik. Apakah bisa serangan dadak-dadakan muncul di layar kaca dilihat. Dengan penuh semangat dikirim di sana. Tapi blok kaper akan datang. Tapi kembali Bargon. Hebat banget Bargon. Angka pertama 7-9. Hanya Bargon pemain yang paling best of the best kita lihat. Kita saksikan si ganteng nomor 2 pun tidak kalah dasar hebatnya. Kembali siap tampil lebih baik. Namun di belakang ada nomor 11. Kembali Sadi mencoba akan kalahkan lawan. Tapi ternyata ada Ken-Ken di belakang Yudi Kendil. Hebat banget Yudi Kendil gitu loh. 10-7. Ayo terjadi pergerakan yang sangat indah. Dua-duanya mereka langsung bertarung dengan normal. Mari kita lihat bagaimana. Apakah Sanjay bisa menutup rapat-rapat? Kita lihat bagaimana gerak-gerak cepat dimain ke mereka. Terjadi balasan yang ketat dimain ke mereka. Namun ternyata kecolongan maning. 11-7. Muhammad Sadi kembali siap menuju ke arah kemenangan. Karena betul Sadi ingin lolos. Tidak gagal lagi pulang keras Dikri. Masih tepat diterima Sadi namun tidak sempurna. 8-11. Hanya pergerakan indah dimainkan kembali anak Gaplas. Tapi sebaliknya anak-anak dari Sari Buah tidak gagal dengan penuh semangat. Mencoba kerja keras mereka sangat akurat. Dicoba disambung ke depan dengan baik. Masih mengalir tangan Bargon. Ada semangatnya di belakang. Siapa yang tunjukkan Ken? Tidak mau kalah mereka. Langsung duel antara nomor 11. Mencoba dikalahkan. Terjadi. Lolos angka. 12-8. Sangat gergetan banget. Setelah Ken-Ken mundur ke belakang. Ini untuk kembali jemput bola. Siapa dia? Sari Buah menjemput bola dengan ganteng. Diterimanya bola pertama di sana. Tapi jelas jawaban Bargon akan masuk. 9-12. 9 akan menyerang 12 bertahan. Cece. Di babak yang pertama. Kita lihat Bargon. Bargon ngageser ke tukang servis poin dilakukan atos. Tapi hanjakal gagal Bargon. Nami angka kembali 13-9. 13-9 di babak yang pertama. Anak-anak Gaplas unggul sementara. Apakah bisa diterima dengan ganteng? Luar maning. 14-9. 14-9 di babak-babak awal detik akhir. Mari kita lihat bagaimana bisa atau tidak kembali Arsil. Dengan menang satu umpan diberikan Tosernya. Masih ada Bargon di sana. Ataukah Herdi maksudnya? Tapi sayang ada pelanggaran. Kembali angka pertama. 10-14. Satu persatu mereka siap raih angka. Karena naik poin dilakukan dengan baik. Apakah bisa Sanjay kembali naik poin? Kita lihat. Aku akan tumbang atau tidak?
karena jelas pukulan nomor 11 pun mengimbangi seorang Yudi Kendil. Kita lihat 15-10. Betul-betul Yudi Kendil kembali tampil lebih baik. Satu serangan yang sangat luar binasa. Ini kesempatan Yudi akan kalahkan. Tapi sayang tidak masuk Yudi kali ini. 11-15. Hanya kesempatan membuka pintu lebar bagi seorang Dikri. Karena Dikri tidak mau kalah dengan ngototnya luar biasa. Apalagi ekspresi wajah mereka cukup ngotot banget. Terjadi balasan yang kejam. Dilakukan seorang Yudi, kita lihat. 16-11. Ayo tontonan yang sangat indah. Sehingga akan rembulan bersinar lagi. Mendung pun tidak lagi cemerlangnya dua partai kali ini. Melaju di grand final, siapa yang akan berhasil kita lihat. Dan siapa yang akan tenggelam lautan kekalahan. Angka bertambah 12-16. Anak sari buah betul-betul tidak akan kalah. Begitu sebaliknya Gaplas tidak akan ya segan-segan mengalahkan mereka. Tapi sayang seorang RD mengalami kesalahan di sana. 17-12. Hanya kesempatan si ganteng Gaplas nomor 7 mencoba bola dipegang erat-erat. Namun tidak lama lepas di tangan Anda. Setelah geduk-geduk bola akan lepaskan bola. Siapa yang akan dikasih dianggap lemah kita lihat. Dan kesempatan bola pertama diterima anak-anak dari libero. Kita lihat ada Yudi Kendil langsung sungguhkan dengan baik di sana, langsung bermain jebret. Tapi kita lihat jawaban langsung tepat dan langsung bermain jebret. Betul-betul balasan yang hebat kembali. Sari buah lolos di sana 13-17. Hanya di belakang ada seorang nomor 2 kita lihat. Apakah bisa atau tidak mengalahkan lawan kembali? Karena angka 4 untuk dikejar. Maksud kami 4 lagi untuk dikejar karena 17-13. Oh bagaimana Bung? Angka pertama 14-17. Masih punya tabungan 3 lagi untuk disamakan. Apakah bisa digesek langsung oleh ATM nomor 2? Karena betul-betul serangan indah diperlukan nomor 2 digagalkan nomor 11. Dijawab Sadi. Tapi ada Yudi. Namun Yudi merasa keberatan untuk lolos bola di sana. 15-17. Hanya tim out diberikan dua wasit sesuai di penta pelatihnya masing-masing. Boleh saja. Oke coy, kembali Budi Anduk berbicara. Yang mana di saat ini kesempatan mereka untuk balas dendam. Angka 2 tertinggal, siap dikejar pakai Avanza, siap dikejar pakai roda. Namun Yudi Kendil tidak membiarkan kekalahan mereka. Akan siap membalas dengan pukulan keras. 18-15. Kerasnya pukulan Yudi Kendil. Seperti geledek di tengah siang. Apalagi kerasnya pukulan-pukulan dari anak Sari Buah. Muhammad Bargun tapi ternyata masih kesalahan di sana. 19-15. Hanya kesempatan Sadi Mubarok dengan tenang. Dicoba akan diterimanya seorang Bargun kita lihat. Tapi ternyata Ken mengalahkannya 20-15. Hanya Ken yang sangat cerdik karena bukan hanya otot dimainkan Ken tapi otak yang berjalan. Apalagi Sadi sebagai setter yang sangat gemilang. Kita lihat bagaimana. Oh, terjadi masuknya pulang keras menambah angka 16-20. 4 maning untuk sama. Ayo kita lihat bagaimana. Segan atau tidak mereka diterima. Jelas dipertahankan baik-baik. Namun kesempatan untuk Ken membalas pukulan keras Anda 21-16. Betul-betul Ken tidak berani kalah. Tidak akan mundur satu siku pun, tidak akan ngejat satu tunjang beras pun. Karena Ken betul-betul ingin lolos juara pertama. Tapi hebatnya pertarungan mereka. Akan datang satu spek Bargun di sana 17-61. Mari kita lihat seorang Bargun. Mari kita tonton seorang. Ya Yudi Kendil dengan kasih umpan seorang Sadi atau nomor 11 maksudnya, tapi sayang ternyata ada block out. 22-17. Angka 22 siap berkedip-kedip menunggu tambahan karena Arsil siap menambah. Apakah akan siap menambah atau akan mandul? Karena betul sekali tidak gagal satu serangan Bargun akan masuk. 18-22. Mari kita saksikan sama-sama semangat luar biasa, apalagi tontonan yang luar biasa. Di sore hari ini jarang terjadi ini pertandingan seperti ini kita lihat. Tapi kali ini betul-betul sosok pemain-pemain mahal datang dari tiap pelosok. Palingkan Yode. Dijawab ketat di belakang. Kembali muncul Yode. Hebatnya Yudi Kendil.
Kendil. Yudi Kendil betul-betul sangat kejam. Seperti Asep Teja dulu, iya, di Majalengka. Lebih dari itu kita lihat bagaimana Yudi Kendil. Semangatnya luar biasa kali ini. Dengan satu pukul yang keras meledak. Seperti senjata rudal yang meletus di Amerika 1923. Kita lihat bagaimana serangan-serangan yang indah apakah akan dipendung. Karena betul sekali anak-anak dari Yaga Plus punya bendungan. Atau punya, iya, back yang sangat hebat. Kita lihat 20-23. Betul sekali anak Gaplas tidak akan gagal, siap menaruhkan nyawanya. Apalagi Saribuah punya bendungan cantik gede. Kita lihat, oh bagaimana Bung? Kembali kita lihat angka masuk 24-20. Game point satu saja untuk habis di babak pertama detik akhir. Apakah bisa dihabiskan dengan baik nomor 11 Gaplas? Kita lihat semangatnya Gaplas tidak gagal. Asli diterimanya dengan baik. Langsung Bargun maju ke depan. Tapi penerimaan sangat indah. Ada Yudi Ato. Terjadi gagal satu serangan nomor 11. 2-1-2-4. Can waktuna gerbeak detik iya. Kurang tinggal ikan. Herdi cepat ambil tindakan. Tapi datang Yudi Kendil kita lihat. Oh! Hanya dikasih seorang Ken-Ken. Habislah sebuah serangan indah diperlukan Ken-Ken. Di babak yang pertama langsung dimenangkan Gaplas dengan angka 25 sekian. Dan kembali di babak kedua, mari kita akan tonton setelah pesan-pesan berikut ini. Mun urang perjogi kurupi-rupi alat listrik, geus atulah hetong kamana-mana. Mun urang perjogi kurupi-rupi alat listrik, geus atulah hetong kamana-mana. Tinggal sumping kadinya, kalemah sugi. Betul sekali, di Pasir Haja ayah toko alat listrik Kang Yaya punya. Silakan Anda hubungi, barangkali Anda butuh kabel, butuh bolham, atau butuh seperti lampu-lampu terang, atau butuh alat-alat listrik lainnya, tinggal hubungi langsung di Lemah Sugih Pasir Haja. Terbuka alat listrik di sana milik Kang Yaya. Baik, hadirin kembali ke lapangan. Sementara di pikup babak kedua akan siap tampil lebih baik melikan Saribuah. Siapa dia bernam? Kembali ini kesempatan. Langsung buka sayap dengan satu penalaman, satu penalaman. Jebret! Ahai! Arsil gitu loh. Masuk 1-0 memiliki Arsil di babak yang kedua. Detik awal Arsil membuka pintu gerbang Cipali. Akan melaju langsung ke kota Jakarta. Demi untuk menuju angka 25. Apakah bisa Ken-Ken kembali dengan tenang? Betul sekali. Ken-Ken pun kembali berhasil. Angka 2-0. Babak kedua jelas Ken-Ken dikatakan galak. Apakah galaknya Ken-Ken patut diteladani kita? Dengan semangatnya diterima Herdi. Tapi balasan yang kejam kembali. Seorang Muhammad Dikri. Angka bisa pecah 1-2. Karena bukan hanya kayu yang bisa patah. Bukan hanya kaca yang bisa pecah. Tapi angka pun bisa pecah, kita lihat. Karena Bargun kembali siap memecahkan rekor. Angka bertambah 2 sama. Angka 2 cuma milik ya seorang Mansur S sebagai artis idola kita. Mungkin Bargun akan menambah. Apakah bisa atau tidak angka ditambah Bargun, kita lihat. Satu kesempatan mereka akan tampil, tapi sayang. Keluar bola lebih dulu. Angka bertambah 3-2. Gratis angka diberikan. Orang Sunda bilang tidak gawe menang upah. Tenarima bola menang buruh lantaran keluar itu tingali. Ditampi atas ku Bargun, di babu ku Bargun. Dengan back ketek yang hebat Bargun akan lolos. Dijawab ketat kembali sampai nomor 11. Masih tidak gagal nomor 7 menolong bola. Tergeletak mereka akan upaya betul-betul. Upaya mereka terkabulkan anak pertama. 3 sama saudara-saudara. Betul-betul upaya mereka terkabulkan di babak yang kedua. Sanjay kembali dengan tenang karena Sanjay seperti layang-layang lepas dari benangnya. Kemana arah yang dituju Sanjay siap melayang seperti macan. Angka bertambah menjadi 4-3. Kita lihat bagaimana setelah seorang Green dimasukkan. Karena jelas bekerja sama dengan Yudi dan Sadi. Masih bisa dijawab dengan tepat umpan manisnya nomor 6. Akan kembali masuk 4 sama. Ayo kita lihat. Karena betul-betul ini kesempatan bola bulat dimiliki dengan ganteng. Nomor 3 kembali lulus. Dan sangat indah dipulakan Yudi, Yudi. Masuknya pukulan keras Yudi sangat menggebu-gebu. Dan menggebar-gebarkan lawan. 5 melawan 4.
Mari kita lihat bagaimana, apakah bisa atau tidak serangan Anda akan masuk di tangan lawan, karena jelas nomor 11 pun tidak segan-segan melakannya. Ini kesempatan nomor 11 mencoba digagalkan dengan baik nomor 7, dan kembali ada di kiri. Siapa yang dituju Green kembali langsung jebret. Hai, masuk Maning, kita lihat tepat banget. Yudi menerima bola, kasih di sana langsung. Oh, di blok namun sayang keluar angka pertama. 6 melawan 4. Mari kita lihat Gaplas memiliki nomor 11. Dengan tenang Anda putar-putar bola, tidak gagal spek yang baik masuk. Dijawab ketat, kembali balasan kejam Bargun. Hanya Bargun yang sangat cantik, kita lihat 5-6. Satu angka siap dibalas. Pelengkan Herdi kali ini dari seri buah. Ini kesempatan Herdi, dicoba digagalkan Ken-Ken. Dibalas tepat dengan baik Yudi Kendil. Hebatnya serangan super Yudi Kendil. 7 melawan 5. Hanya Yudi di lapang panas kembali bergema. Semarak luar biasa. Satu serangan Yudi akan coba diterimanya dengan baik. Di belakang nomor 7 pun tidak gagal. Umpan manis datang seorang toser. Kembali akan berhasil. Angka bertambah 6 melawan 7. Kita lihat bagaimana. Satu serangan yang sangat indah lagi-lagi akan dibaca di belakang. Tapi mungkin mudah dia petik. Bola pertama indah banget. Kembali Yudi mencoba mengecohnya. Overlap seorang Yudi ada di belakang dan di depan. Angka bertambah 8-6. 8 angka tumbuh di komputer. Melainkan anak-anak Gaplas unggul. 2 lewati lawan. Apakah akan naik poin kembali atau tidak? Karena betul-betul Dikri ingin masuk. Tapi sayang karena keluar. Tidak tes bola secuil pun. 9 melawan 6. 9 menyerang 6 bertahan di babak yang kedua. Kita lihat bagaimana Sadi langsung ditampi bola pertama. Dijawab langsung dirinya tapi hancakal pelanggaran. Anu pada akhirnya nami angka 7 ngelawan salapan. 7 menyerang 9 bertahan di babak-babak yang kedua. Kita lihat bagaimana, apakah bisa atau tidak Sari Buah menyemakan dengan baik. Karena betul anak-anak Gaplas tidak ragu lagi. Yudi gitu loh. Hebat banget Yugi kali ini. 10 melawan 7. Yudi Kendil betul-betul bisa dipercaya. Dimanapun bermain, kapanpun adanya. Akan siap berlawanan dengan baik. Apakah mampu dijegal atau tidak? Ternyata dibiarkan kan luar. Bola luar akan pahit seperti pendu. Lebih baik dibiarkan angka bertambah. 8-10. Bargun kembali tidak segan-segan lagi-lagi. Siap tampil untuk mengalahkan lawan. Tapi dahsyatnya seorang Ken-Ken menerima. Mungkin Yudi yang dicari. Akan blok yang digunakan. Tapi ternyata blok out, kita lihat. 11-8. Babak kedua betul-betul mereka ingin lolos. Satekah pola gerengap bendung serangan seorang Yudi. Namun tetap dikatakan jebol karung bolong, dikatakan karung bolong itu. Jebol terus, kita lihat. Adakah semangatnya luar biasa anak-anak dari Sari Buah, melainkan Bargun menyeimbangi lawan-lawan tangguh, melainkan Yudi, kita lihat. Bagaimana dijawab tepat mereka. Akan cantiknya bola pertama diterima Yudi, tapi tidak berhasil mereka menolongnya. Angka pertama menjadi 9-12. 9 angka langsung dikantongi anak-anak dari Sari Buah, kita lihat. 12 langsung dikantongi oleh anak Gaplas, dan kesempatan Gaplas menambah angka. Dengan pukulan keras Yudi Kendil bisa dipendung Herdi. 10-12. Cukup memanas kali ini. Herdi berani membalas, kita lihat. Apakah bisa satu serangan indah digagalkan kembali dengan cantik anak-anak dari Gaplas? Terjadi blok cover berhasil. 11-12 gitu loh. Grup panas dua-duanya kali ini. Untuk lolos di final juara 1 dan 2. Apakah siapa yang akan menyingkirkan musuh-musuhnya, kita lihat. Kesempatan bola pertama diterima dengan ganteng. Tapi tidak gagal, perintah bola sangat indah. Di belakang ada Yudi. Dengan rekayasa berhasil 12 sama gitu loh. Betul-betul 12 sama. Ayo kita lihat. Saatnya menegangkan ini pertandingan. Gaplas kembali akan siap menerima bola. Dan kembali Sari Buah tidak segan-segan langsung duel di sana. Terjadi debat kusir yang luar biasa. 13-12. Terjadi adu argumen di babak yang kedua. Terjadi perang bintang, kita lihat. Terjadi, kita lihat.
adu jual beli serangan, jual beli teknik, jual beli teori yang bisa untuk membukakan otot dan membukakan otak 13 sama. Babak kedua Bargun sangat gemilang mencoba dia akan mengayomi sosok seorang jenderal utama, melainkan Ken-Ken, melainkan juga Yudi Kendil. Kita lihat bagaimana bisa atau tidak serangan Anda patah atau tidak. Oh, jelas mereka butuh overlap. Angka bertambah 14 melawan 13. Hanya kesempatan kembali bola bulat dimiliki Gaplas, siap nomor 11 akan tepat di pangkuan lawan diterimanya. Bisakah atau tidak membalas dengan baik, karena betul sekali Gaplas akan kesalahan banget di 14 sama. 14 sama. Herdi betul-betul ingin siap demi untuk mengejar angka 20 saja. Karena betul-betul Herdi dikatakan galak, dan kita lihat bagaimana. Apakah Yudi terkuras stamina Anda? 15-14. Betul-betul Yudi Kendil terkuras stamina kali ini, dan tim out diberikan seboleh karena insya Allah waktu pun cukup mejeh napisan. Oke, coy, kembali gali belut di pinggir kali. Mari lanjut setelah minum lagi. Kesempatan Herdi dengan tenang dicobakan digagalkannya di belakang, tapi mudah dipetik atau tidak? Karena Ken-Ken tidak gagal dengan memproduk pukulan keras original di sana. Tapi jelas Bargun akan mencoba menutupnya. Kita lihat Yode, Yode, Yode. Hebat banget Yode Kenil kali ini, bisa menambah angka 15 sama. Di babak yang kedua cukup sengit ini pertandingan, seperti parfum yang memiliki ibu. Apakah bisa atau tidak serangan dadak-dadakan dimiliki si ganteng nomor 7 dicoba digagalkan dan dipatahkan kembali. Ini terjadi serangan nomor 3 pun lucu banget, dicoba ada serangan Ken-Ken masuk, ternyata tidak ada kawan di sana. Tidak ada kawan di sana. Kita lihat 16-15. Satu angka terpaut karena mungkin neck point dimiliki nomor 7. Apakah bisa atau tidak angka lahir kembali di tangan nomor 7? Karena jelas Gaplas tidak akan gaplah. Kita lihat semangatnya Gaplas luar biasa. Dicoba digagalkannya Sari. Kita lihat Sari buah. Tepat banget punya nomor 2. A16 sama. Ayo sama-sama mereka balas dendam. Karena orang Sunda bilang hutang darah dibayar darah, hutang uyah dibayar uyah. Apakah bisa atau tidak serangan Anda lulus? Betul sekali, akan masuk angkanya. Karena jelas luar, hanya angka yang masuk 17-16. Dunia terbalik terjadi babak kedua. Apakah akan berset ini pertandingan? Kita saksikan sama-sama serangan indah. Dipelukan seorang Yudi, akan masuk di sana 17-16 sama. Betul-betul Yudi Kendil bisa menyamakan angka. Kali ini kesempatan satu serangan indah dipelukan seorang Sadi. Hanya Sadi yang siap mengalahkan lawan, tapi tidak gagal umpan berikan Bargun. Hebat banget Bargun kali ini, tapi mungkin datang tipu daya. Apakah bisa atau tidak serangan mahal di tangan Yudi yang Yudi? Di tangan seorang Yudi maksudnya. Bisa dijawab ketat kembali. Oh, luar gitu loh. Tidak ada tes, secuil pun kita lihat tayang ulang. Kita lihat di challenge betul tidak ada. Iya. Tidak ada tes, kita lihat angka bertambah 18-17. Mari kita lihat bagaimana, apakah bisa atau tidak serangan Dao. Masuknya pulang keras Bargun. Menambah semangat kawan Anda, kita lihat. Karena Bargun membawa kawan semangat. Karena Bargun membawa semangat kawan, kita lihat. Apalagi serangan yang sangat indah diperlukan lawan, dijambak ketat dan dibalas ketat kembali Yudi. Yudi, Yudi, Yudi. Hebatnya serangan Yudi menambah keharuman Gaplas, kita lihat. Karena Gaplas tidak pernah kalah dimanapun. Apalagi terjadi serangan indah diperlukan Gaplas, melainkan Ken-Ken, Ken-Ken, Ken-Ken. Dicoba diterima dengan ganteng. Ada serangan Bargun. Bagaimana Bargun? Anda janji puas banget, kita lihat. Bayangkan Bargun kalau ada saweran mendapat sekalian kos umroh ke Tanah Abang Jakarta. Bukan umrohnya ke Tanah Suci Mekah, tapi ke Tanah Longsor. Kita lihat. Kesempatan Bargun dengan tenang. Oh! Anjakal Bargun tekaup di ogok. Anu pada akhirnya sok kebesaran tenaga meloncat emosi Anda. Kita lihat dengan 20-19. Mari kita lihat bagaimana, apakah bisa atau tidak Arsil berbicara dengan tangan supernya. Tapi dijawab dengan ketat. Kembali nomor 7 pun Sanjay
menggunakan jurus ular sinduk Sanjay pun berhasil meraih angka 20 sama di babak yang kedua. Akan cantiknya serangan indah di pelukan nomor 1 Sanjay, kita lihat, atau nomor 7 kita lihat. Apakah bisa atau tidak serangan dadak-dadakan milik Sanjay? Dicoba diterima di belakang. Namun Yudi akan siap mencari tempat yang kosong. 21-20. Satu bedanya tipis banget seperti kulit bawang yang ada di Brebes, tidak seperti kulit badak yang ada di Australia. Apakah bisa disamakan atau tidak? Karena betul-betul mereka tidak gagal produk asli karya tangan nomor 3 pun. Akan masuk serangan Dikri di sana. 2-1 sama. Hanya Dikri kembali siap tampil lebih baik. Karena betul-betul Dikri sosok seorang pemain rebutan. Dicoba dibaca ketat Ken-Ken. Masih ada Sadi dan dijawab tepat mereka. 2-2, 2-1. Balasan yang sangat indah. Dua-duanya jelas tidak akan ya bermain gerasak gerusuk. Yang penting mereka akan masuk. Apalagi serangan nomor 11 sangat lihai. Dicoba serangan balasan kejam. Luar biasa pukulan Jamanau. Masuk main di sana. 2-2 sama. Juga ada servis Jamanau kita lihat. Seorang Herdi memiliki servis Jamanau. Satu kesempatan Herdi dibaca ketat. Dijawab langsung mereka bermain jebrehai. Apakah bisa atau tidak serang? Oh bagaimana Bung? Tidak ada tes secuil pun. Mereka menuju tes maksudnya. Tapi untung lihei. Membiarkan bola luar. Kita lihat 2-3-2-2. Sangat indah dua-duanya. Mereka saling balas. Kita lihat bagaimana apakah bisa teknik-teknik mereka berjalan. Variasi berjalan. Karena mereka tidak menonton. Betul-betul ingin lolos. Bargun kembali muncul. 2-3 sama. Makin deg-degan jantung mereka seperti KDI mau dijemput Manor Ipong. Apakah akan bisa kalah atau tidak? Karena betul sekali anak-anak dari Gaplas tidak akan kalah. Begitu sebaliknya anak Saribuah tidak akan kalah. Kita lihat dua-duanya maju ke depan. Yodi kita lihat jawab ketat. Bagaimana kembali Yodi? Yodi, ohoy, tampil yang beda. Kembali Yodi. Yodi luar biasa. Anda gagal kali ini. 2-4-2-3. Mungkin baru kali ini dibicarakan betul-betul bahwa Yudi mengalami kekalahan. Bisa dikatakan terjebak oleh blocking anak-anak dari Saribuah. Karena Saribuah betul-betul sosok pemain-pemain yang sudah begitu berani membaca kelemahan-kelemahan mereka. Apakah bisa atau tidak dihabiskan dengan mudah? Atau sebaliknya, kembali anak Gaplas. Kita lihat, ini kesempatan. Ah, Sari. Tidak gagal Saribuah. Begitu juga di belakang Yodi. Habislah. Riwayat akhir babak kedua dimenangkan langsung anak Saribuah. Dengan angka 25, 23 dan untuk babak ketiga. Babak penentuan, mari kita tonton setelah pesan-pesan berikut ini. Oke coy, kembali ke lapangan setelah tadi babak kedua sama-sama berset. Yudi Kendil dan juga Ken-Ken, apalagi Bargun. Keseimbangan banget di babak kedua. Sangat sengit pasti di babak ketiga ini. Kembali kita lihat, ini dia Sade. Sade, 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 Sade. Membuka set ketiga langsung tampil beda. Serangan Bargun kembali berhasil. 1-0. Ini kesempatan kembali anak Saribuah. Melainkan nomor 6 kembali akan siap tampil lebih baik. Karena betul-betul nomor 6 tidak gagal memproduk asli karya tangan Anda. Dicoba dibacarakan dengan baik Yudi Kendil. Akan bisa dijawab di sana. Sangat indah. Di belakang dijawab. 2-0. Dua angka kembali dimiliki Sari. Karena Saribuah bukan hal yang gampang dikalahkan anak-anak Gaplas. Sebaliknya Gaplas tidak akan pulang kampung angkat koper. Kita lihat semangatnya luar biasa Gaplas. Gaplas, Gaplas. Punya Yudi kali ini ternyata ada tes di sana. 1-2. Next point bagi Gaplas.
karena jelas Yudi Kenil akan sangat lebih edan-edanan. Apakah bisa atau tidak serangan Anda digagalkan dengan baik? Karena Ken-Ken betul-betul sekali ingin seperti apa yang terjadi, kita lihat. Oh! Pertahanan mereka tidak retak, namun sayang terlalu keras dan keluar. 3-1. Bargun kembali akan siap timbun angka. Apakah bisa Bargun mengayomi Yudi, kita lihat. Karena jelas Yudi Kenil tidak gagal. Sentuhan yang baik dimiliki mereka. Namun block cover akan terjadi keluar. Dikatakan block out 2-3. Satu angka siap dikejar dengan baik. Karena Gaplas tidak mau kalah. Begitu Sari Buah ngotot banget. Masih berjalan. Umpan pertama kita lihat. Lagi-lagi datang Bargun memberikan umpan. Di belakang ada seorang. Dekre. 4-2. Hanya kesempatan Dekri siap tampil lebih baik, kita lihat. Apakah RD maupun Bargun, Sanjay dan kawan, semangat luar biasa di sore hari ini. Apalagi kita lihat satu serangan seorang pemain-pemain ganteng. 5-2. Apa ceritanya kalau kalah anak Gaplas? Dan apa ceritanya kalau menang pemain dari Sari Buah? Karena dua-duanya tim yang paling hebat. Dua-duanya tim yang paling iya, luar biasa. Namun Sadi sudah siapkan memori otak untuk menjawab jawaban-jawaban Anda, sudah siap. Kita saksikan Sadi, kita tonton Yudi, kita lihat mereka. Terjadi pertahanan yang kokoh karena punya tanggul. Wahai, luar biasa Bung. 6-2. Punya bendungan jati gede betul-betul. Punya waduk jati gede betul-betul anak-anak dari Sari Buah. Kita lihat apakah bisa atau tidak serangan Anda digagalkan dengan baik. Ini terjadi balasan yang sangat kejam dimainkan mereka. Terjadi balasan kejam lagi-lagi muncul. Siap menit 7. Ini terjadi luar gitu loh. 7-2. Luar biasa. Mereka saling jaga ketertiban, saling jaga emosi. Karena emosi Anda akan menambah semangat, kita lihat. Bagaimana terjadi balasan Ken-Ken di sana? Namun dikatakan lemah sekali. Nipu telebet, nenggel telebet. Akhirnya 8-2. Hanya pindah tempat masih mangga-mangga wae sehingga digeleng-gelengkan kepala. Itu tandanya kebingungan. Apakah mereka akan bingung atau tidak? Kesempatan kembali. Bola-bola pertama diterima dengan ganteng karena Sanjay betul-betul sosok seorang pemain yang paling viral. Karena betul sekali Sanjay ingin lolos. Apalagi kali ini merasa kerugian bagi Sanjay. 3-8. Kali ini jelas Sanjay merasa kerugian. Padahal mereka ingin berhati-hati. Dan ternyata akan Yudi yang berhasil, kita lihat. Bisakah dijawab atau tidak? 4-8. Boleh dikatakan Malik Selah cekurang Sunda. Bisa dikatakan Malik Selah. Apakah bisa atau tidak kalah? Apakah bisa atau tidak menang? Karena kemenangan dan kekalahan terjadi, kita lihat bagaimana. Terjadi satu umpan manis diberikan lagi di sana. Ada Bargun, kita lihat. Lucu banget serangan Anda, lolos kembali langsung menjebret. Tidak ragu lagi umpan berikan Sadi di sana. Pukulan-pukulan kecil akan mungkin, tapi sayang pelanggaran karena double. 5-8. Yudi Kendil kembali mencoba gersangkan lawan. Genan melalui jam set, kita lihat. Dicoba diterimanya dengan semangat. Satu spek yang baik, Herdi diblok di sana. 6-8. Baru kali ini terjadi ragotnya ini pertandingan. Walaupun mereka tidak berjanggut, tapi tetap ragot. Dan akhirnya tim out diberikan si boleh. Boleh, boleh. Oke, coy, kembali ke lapangan. Kita lihat Yudi Kenil kembali akan siap berbicara dengan supernya. Dan kembali satu spek akan coba dibaca ketat. Karena betul pergerakan yang indah Bargun kan ini lolos. 9-6. Tiga angka terpaut, apakah akan pulang kampung atau tidak? Kita buktikan dan kita saksikan. Ini kesempatan mereka tarung dengan baik.
seolah-olah mereka bersiap-siap demi untuk digempur oleh musuh berat 7 melawan 9. Betul-betul mereka siap menggempur musuh karena dua ketinggalan bukan hal yang gampang untuk menjarinya. Mari kita tonton Gablas. Mari kita lihat Sari. Apakah bisa Sari mengejarnya? Mari kita lihat Sari. Kembali Gablas, Gablas, Gablas. Ada Ken-Ken di sana, ada Yudi di sana. Kita lihat. Terjadi debat yang indah. Langsung kasih umpan. Ahai! Bargun! Bobotoh langsung bilang Bargun itu loh. Bargun itu loh. Bargun itu loh. Hebat banget Bargun kali ini. Satu kesempitan bagi anak-anak dari Gablas. Satu kesempatan bagi anak-anak Sari Buah. Terjadi debat yang hebat. Angka bertambah 8-10. Kembali saksikan sama-sama satu serangan yang sangat indah di tangan bertujuh. Dicoba akan dibaca anak-anak dari Sari Buah, kita lihat. Tapi tepat Sari Buah punya peranan, melainkan Bargun kembali lucu. Kita lihat Bargun, Bargun, Bargun. Namun diblok dengan baik. 9-10. Makin tegang, makin tegang, makin tegang, makin tegang, makin tegang. Kita lihat ekspresi wajah mereka menegangkan banget di babak yang kedua, yang ketiga maksudnya. Apakah akan lolos anak-anak dari Sari Buah atau sebaliknya Gablas? Kesempatan bernapas lega nomor 7 dengan penuh semangat bola pertama diterimanya. Akan asiknya kita lihat Bargun di sana. Oh, itu Bargun tingali. Bapak-bapak Bargun bari napas. Cena. 11 ngalawan 8. Henteu eleh goeng Bargun. Tetap muncul dina sore ieu. Urang katingali Bargun hebatnya, katingali Ken-Ken hebatnya. Balasan kejam Ken-Ken. Betul-betul Ken-Ken tidak merasa kengkeang, kita lihat. 10-11, jangan selingkuh, nanti akan dibalas. Hanya punya Sadi dengan tenang. Dicoba diterima Bargun. Masih kesempatan Bargun. Satu spek di blok. Sebelah sama, gitu loh. Sebelah sama, ayo kita lihat bagaimana. Satu kesempatan kemarin mereka bermain tensi. Tensi yang meninggi. Lainkan Sadi, 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 Sadi. Dicoba digagalkan di belakang, masih ada di belakang seorang Dekri. Namun blok cover Ken-Ken. Bobotoh langsung bilang Ken-Ken gitu loh. Ken-Ken gitu loh. Ken-Ken gitu loh. Namun tim out diberikan si boleh karena insya Allah waktu cukup mejeh napisan. Tidak menutup kemungkinan siapa yang akan menang, kita lihat. Dicoba akan biarkan atau tidak. Oh, blok cover yang lucu. 12 sama. Unik luar biasa. Mereka betul-betul punya keajaiban dua-duanya. Mari kita tonton sama-sama Sari Buah. Mari kita tonton anak-anak Gablas. Mari saksikan mereka akan siap tampil. Melainkan Yudi Kendil berhasil. 13-12. Yudi Kendil banyak ngepen banget karena Yudi Kendil asli Garut. Kita lihat Asgar. Kembali Asgar asal Garut. Mencoba akan kerjasama dengan Arsil. Ken-Ken kembali kita lihat. Sadi kembali kita lihat. Apalagi Sari Buah yang tidak kalah dahsyat seorang Herdi. Kembali ada Dikri. Sanjay kita lihat. Bagaimana tepat banget. Serangan dicoba ditahan. Namun ternyata kewalahan. 13-12. Oh, 13 sama. 13 sama. 13 sama. Kita lihat di babak yang ketiga ini. Mari kita lihat bagaimana apakah bisa atau tidak Bargun menghasilkan. Namun sayang Bargun aya jeung neungeul eueuh jeung nyerpes. Oh, 14-13. Gratis angka diberikan. Tegawe menang upah. Arsil kembali siap tampil lebih baik. Ini di Arsil. Arsil, 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 Arsil. Luar biasa Arsil maju ke depan. Apakah bisa atau tidak kembali? Satu sepak di belakang. Langsung mereka bermain jebret. Habislah. Gablas berhasil lolos di babak ketiga ini. Dengan ucapan terima kasih mereka berhasil. Dan kita lihat. Terima kasih aman, tentram. Walaupun kalahnya
anak Saribuah, bukan karena tidak baik. Saya percaya Saribuah. Hidup Saribuah, hidup Saribuah, hidup Saribuah, hidup Gaplos, hidup Gaplos, hidup Gaplos. Ini kesempatan Gaplos untuk lolos masuk dari final juara 1 dan 2 melawan dengan Putra AGM.